Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Dian Sofian Channel ya. Kali ini saya sedang berada di Kabupaten Garut, teman-teman. Ini di nggak tahu daerah Bunisari atau Kersamanah ini, teman-teman. Nanti deh kita lihat di maps ya, ini ada di mana, saya nggak begitu ngerti. Nah, ini spotnya teman-teman yang nanti kita akan ngambil gambar di sini. Keretanya dari arah Tasik ya. Indah banget suasananya teman-teman di sini. Ini antara Bunisari atau Kersamanah ya. Nah, nanti keretanya datang dari arah sana. Di sini saya akan cegat dua kereta, yaitu kereta api Argo Wilis dan kereta api Kuto Jaya Selatan ya. Kalau Argo Wilis sebentar lagi akan segera melintas. Nah, Kuto Jaya Selatan ada di belakangnya, teman-teman. Spotnya mantap ya, teman-teman. Trek lurus. Nah, di sini di depan ada belok ke kanan ya. Backgroundnya gunung apa ini? Saya kurang begitu paham ya. Ikutin terus videonya teman-teman dari Kabupaten Garut yang indah dan mempesona. Oke teman-teman. Semboyan 35 kereta api Argo Wilis sudah terdengar. Sebentar lagi akan segera melintas di sini. Kereta api Argo Wilis dari stasiun Surabaya Gubeng menuju stasiun Bandung.
Wow, indah banget ya teman-teman. Kereta api Argo Wilis melintas di petak ini. Petak antara stasiun Bumi Waluya dengan stasiun Warung Bandrek. Masya Allah, indahnya. Nah, selanjutnya nanti kita akan menunggu kereta api Kuta Jaya Selatan yang sebentar lagi akan melintas di belakang Argo Wilis. Kuta Jaya Selatan ini berangkat dari stasiun Kutoarjo menuju stasiun Kiara Condong. Ternyata di ujung sana belok juga ya tadi. Kirain treknya lurus panjang. Ya teman-teman, ikutin terus videonya. Cuacanya sudah lumayan mendung ya, udah agak gelap di sini. Mudah-mudahan masih bisa menunggu kereta api Kuta Jaya Selatan. Mudah-mudahan belum jangan dulu turun hujan ya. Sayangnya sebentar lagi kereta api Kuta Jaya Selatan mau melintas di petak ini. Oke teman-teman, semboyan dari kereta api Kuta Jaya Selatan sudah terdengar. Sebentar lagi kereta api Kuta Jaya Selatan akan segera melintas di petak ini. Simak terus videonya. Kereta api Kuta Jaya Selatan dari stasiun Kiara Condong, dari stasiun Kutoarjo menuju stasiun Kiara Condong. Karena sudah gelap teman-teman,
Jadi untuk hunting kali ini dicobakan dua saja. Untuk Pasundan mungkin tidak akan ditunggu ya, karena takut keburu hujan, udah gelap juga. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf bila mana ada kekurangan. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya dari Ian Sofian Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.